Assalamualaikum guys, kembali lagi channel aku Epic. Di video kita kali ini kita akan review Ansu Fati guys. Oke, 108 overall left mid wonder kid dari pada Barcelona guys. Aku rasa dia sudah dibagi nomor 10 guys. Oke, dia dibagi nomor Messi, jadi dia ini menggalas tugas yang amat besar lah. Oke, sebagai pemegang next generation of nomor 10 di Barcelona lah guys. Oke, okay. Skill boost second striker, kaki kanan dan weak foot di sini 5 bintang guys. Oke, okay. Second striker ni kalau korang yang sebelum ini pernah pakai Mane SBC, oke, okay, pernah upgrade second striker, dia ini memang pengganti yang bagus lah untuk skill boost second striker yang pernah korang pakai untuk Mane guys. Oke, okay. SBC Mane. Di sini kita tengok dia punya attribute macam mana. Acceleration, sprint speed, finishing, shoot power, positioning, dribbling, agility, dia full 140 lah guys. Oke, okay, dia punya attribute di situ. Penalty dari sini 111 saja, volley tidak tinggi sangat 115. Shot passing dia tinggi guys. Oke, okay, bagi left mid shot passing itu memang bagus 130. Long passing 129 guys. Oke, okay, crossing 129 juga. Vision dia memang tinggi lah guys. Oke, okay, bagi left mid 126. Curve dia guys di sini aku rasa ye patut bagi dia tinggi lagi, di atas 130 pun oke. Okay. Mantap sudah guys. Tapi 123 ini kira oke okay lah guys. Oke, okay, free kick pun seperti yang kita tahu dia tidak terkenal dengan free kick ya lah guys. Oke. Okay. Ball control dia 133 dengan reaction sama. Balance dia di sini 138 lah guys. Aku rasa bagi teruslah full di situ guys. Oke, okay. Ye malu-malu pula bagi 138 pula dia punya balance situ. Biar sama rata dengan agility dia lah guys. Tapi tidak mengapa. Heading 95 saja, strength 91. Yang kita tahu dia ini kecil sajalah guys. Oke, okay, tidak besar dan kuat macam Adama. Oke, okay. Jumping dia 112 guys. Oke, okay, 112. Tapi boleh jadi macam Adama jugalah. Dulu Adama, masa Adama masih wonder kid lagi di Barcelona, dia kurus dan kecil. Tapi sekarang ini dia sudah besar lah guys. Oke. Okay. Dulu dia siapa perasan dulu dia memang perasan lah dulu aku memang pernah tengok Adama main di Barcelona dan aku tidak kenal pun siapa dia. Oke, okay, dan sekarang ini dia sudah besar lah guys. Oke, okay, so ya, yeah, tidak mustahil guys Ansu Fati nanti di masa depan nanti mungkin dia jadi macam Adama guys. Oke, okay, sekarang ini kurus kecil dan laju, nanti nanti di masa depan beberapa tahun lagi mungkin dia besar dan laju macam Adama. Jadi di sini dia punya attacking work rate, defending work rate di sini high medium. Tap skill dia roulette, swipe skill move dia flip a flap guys. Oke. Okay. Aku rasa kalau dia heal to heal nih memang mantap nih. Oke. Okay. Speed dribbler guys. Oke, okay, sprint pula aku mau cap sprint. Speed dribbler guys dan juga outside foot dia punya outside foot shot dia punya special traits hanya 2 saja lah guys. Jadi guys tanpa buang masa lagi. Oke, okay, kita terus pergi ke gameplay dia macam biasa versus static dan juga head to head guys. Oke, okay, kita pergi ke versus static juga lah. Dan juga guys sebelum kita pergi ke gameplay kita ada beberapa orang-orang yang mau aku review center back. Aku ada review center back, ada baru 2 center back aku rasa aku review di Rivalries nih. Agak susah guys. Oke, okay, sebab mau pakai 2 mau pakai 2 ID. Oke, okay, mau pakai 2 ID sebab susah guys. Aku ada 1 ID saja yang boleh beli player dan agak susah lah guys. Oke, okay, sebab gameplay versus attack itu kita mau ada juga, tidak mau head to head saja lah. Sebab aku rasa aku buat review hanya head to head saja yang 2 defender yang sebelum ini kalau kurang ada tengok. Oke, okay, aku ada review 2 center back Rivalries kita 104 overall kalau aku tidak silap aku ada review 2. Ataupun kalau korang mau aku hanya buat head to head saja. Kalau center back aku mungkin akan buat head to head saja lah guys. Boleh komen di bawah lah guys. Oke. Okay. So ya guys kita terus pergi ke versus attack kita. Oke, okay, let's go. Oke, okay guys, Ansu Fati ini baru pertama kali dia dapat nih guys. Oke, okay, di match pertama ini guys di 20 saat yang terakhir baru dia dapat bola. Oke, okay, kita shoot dan dia miss pula guys. Aduh. Jarang juga dia dapat bola guys. Oke. Okay. Di mana dia nih? Oke, okay, dia di tengah pula guys. Gila masa kok main di tengah nih Ansu Fati. Oke, okay, Ansu Fati dia selalu di tengah pula guys. Oke, okay, gulit pula ganti tempatnya sini. Sini kita coba kaki kiri dia. Sedap dia punya shooting. Full semua guys. Oke, okay, attribute dia yang bagian atas 4 teratas tuh memang paling tinggi, keempat-empat di atas tuh shoot power dia, acceleration, sprint speed dia full. Oke, okay, itu dia Ansu Fati guys. Lawan Beckham kita stun, nice. Berjalan Beckham guys kena stun si Beckham situ, kaki kanan, nice shot.
Jarang dia dapat bola, guys. Nice, Van Dijk. Van Dijk, Van Dijk. Keciduk dorang dua. Ah, lama di blok pula, guys. Oke, okay, Ansu Fati. Roulette, nice. Roulette lagi, nice. Golasso, mantap. Kaki kanan, kiri dia semua mantap, guys. Kita bagi Ansu Fati. Siapa tuh? Terstan Van Dijk, guys. Oh. Hai. Oke, kita bagi Ansu, guys. Kita bagi Ansu. Ops. Kita finish. Susah mau finish, guys. Memang confirm this save kalau finish dari sebelah angle dari situ, guys. Oke, okay, Ansu Fati lagi sini. Oh, oke, okay. Nice, 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 nice. Fake shot. Nice. Wah. Oh. Wah, sedap dia punya shooting, guys. Smooth. Smooth. Oke, okay, untuk Ansu Fati situ. Walker. Terstan juga Walker. Biarpun dari jauh, guys. Skill jauh. Nice. Mampukah dia shoot? Woi, selimpas juga. Tapi di save, guys. Aduh. Jadi, guys, itu sih ya. Kita punya versi setek lah, guys. Agak jarang dia dapat bola. Sebab aku punya player kebanyakannya high up. Ini attacking work rate kurang lah, guys. Dan juga formasi yang aku pakai di sini flat. Jadi selalu dapat bola striker lah, guys. Oke, kalau flat nih. So ya, kita terus pergi ke kalah, guys. Itu satu si jagol 9-1. Jadi guys, kita terus pergi ke head to head lah. Kita tengok udah punya gameplay, kita bagi sejak dia bola lah, guys. Kita coba dribbling dan kalau kita boleh dapat apa ini gol daripada Ansu Fati pun mantap juga, guys. Jadi guys, tanpa buang masa lagi, oke, okay, let's go. Oke, okay guys, a match head to head kita di sini macam biasa, guys. Kita akan bagi Ansu Fati lagi. Dia bagi kita. Terima kasih, bro. Adakah auto? Ada aura-aura auto nih, guys. Iya, auto, guys. Oh, oke, okay, oke. Okay. Dia rebut juga. Ois. Kalah hidup pula. Van Dijk, jalankan tugas Van Dijk. Ansu Fati di situ. Nice, kontrol, ketenangan. Kita double tap si Ansu Fati, kita kasih nick dulu dia, guys. Oke, okay, teruskan lari, brother. Alamak, di blok pula, brother. Van Dijk, nice, ketenangan Van Dijk. Oke, okay, kita double tap lagi dia satu kali. Biarkan dia naik dulu, guys. Ay. Nice, lari Ansu. Ay, dibotong, guys. Ay, dia lawan si Walker di sini, guys. Jadi agak sukar sikit-sikit kita punya anu ini. Kita mau limpas susah sikit. Oke, kita bagi. Ketenangan. Jangan gila-gila. Oke, nice. Oke, Dine. Oke, kita double tap. Maju Ansu. Lari Ansu. Nice Ansu, guys. Ansu, kita tes dia punya crossing. Mereka mantap, terlampau tinggi berlaku cross di situ. Tidak mengapa, ada Silas. Kita pas. Ansu cut, rembat. Oh, deras sudah tuh, guys. Tidak seberapa penuh hijau udah punya bar di situ, guys. Tadi aku tidak asyik penuh. Oke, okay, Ansu. Flip, nice. Back shot, roulette. Ah, oh, oke, okay. tidak mengapa. Aku rasa tuh Ansu, ya Ansu, guys. Dah, ditanduk pula. Nice, limpas. Kita finish. Golasso. Confirm gol sudah situ, guys. Kalau Ansu Fati gitu. Golasso, gol pertama kita, guys. Daripada Ansu Fati. Habis masa. Oke, habis masa pertama, guys. Macam biasa, kita coba dapatkan satu lagi gol, guys. Oke. Okay? Oke, okay, dia punya gameplay memang sedap, guys. Oke, kita bagi Ansu Fati lagi. Ansu Fati. Dia main auto, guys, lawan kita. Oh, kadang-kadang dia rebut juga. Uish, kalau limpas tuh. Oke, kita bagi lagi Ansu Fati. Ansu Fati. Putar-putar Ansu Fati. Tapi tidak limpas dengan si Walker. Tropas. Dia tropas nih. On. Van Dijk, jalankan tugas. Kenapa kau limpas sejak Van Dijk? Itulah masalah defending si Van Dijk nih, guys. Oke, kadang-kadang dia limpas sejak bola tuh. Macam tadi dia limpas sejak, guys. Tengok nih ya. Tengok. Oke.
Ah, dia limpas saja guys. Dia tidak terus tackle bola tu. Padahal tackle dia hampir penuh stats tackle dia. Apa hal kawan Dijk? Apa hal? Apa hal Van Dijk? Apa hal? Apa hal Van Dijk? Van Dijk apa hal? Nice Beckham. Double tap. Nice. Nice Dain. Okay. Smalling. Nice. Roulette. Aidir tackle pula. Kita bagi Ansu lagi. Bagi Ansu. Ref. Penipu betul lah game ni guys. Okay, tidak apa. Ansu Fati recover bola. Balik. Ui, limpas juga guys. Nice roulette. Susah lah guys. Mau limpas. Kalau kita dapat gol ni last minute daripada Ansu, mantep ni guys. Okay, kita bagi Ansu. Kita double tap Ansu. Biarkan Ansu naik. Nice Ansu. Bawa masuk Ansu. Nice Ansu. Teruskan Ansu. Golasso. Last minute guys. Ansu Fati. Dua gol depan pada Ansu Fati guys. Mantap. Harap dia ada future yang bagus lah guys di Barcelona. Dan harap Barcelona guna sebaik-baiknya talent yang ada dengan si Ansu Fati ini guys. Mantap. Lagipun dia pemegang nomor 10 kan. Jadi memang pemain harapan tuh guys nanti. Pemain future untuk Barcelona guys. Jadi sini habis masa sudah. Oke, last shoot daripada dia di sini aku rasa. Iya guys, habis masa. Jadi situ dia 2 gol daripada Ansu Fati masa pertama dan juga last minute. Oke, nice guys. Menyelamatkan kita daripada hilang fans di situlah guys. Oke, fans aku pun rendah saja nih guys. Tidak aku main head to head nih guys. Oke, fans yang aku dapat daripada bulan ini semuanya daripada review player guys. Oke, kalau head to head nih jarang aku main. Jadi guys, itu kita punya gameplay dengan si Ansu Fati 108 overall left mid daripada Barcelona guys. Oke, ya guys, gameplay dia memang mantap. Oke, kalau di versus attack tuh mungkin play-play aku kebanyakan yang ada high attacking work rate. Jadi memang dia susah dapat bola dan juga formasi yang aku pakai flat guys. Oke. So ya memang agak susah dia dapat bola guys. Oke. So tapi kalau di head to head tuh memang mantap punya gameplay guys. Macam tadi kurang dapat tengok control, shoot power, balance, agility dia. Oke, bila aku move bola tuh, kalau aku mau pergi ke tukar arah kah, dia memang laju lah sebab dia full acceleration, dia full reaction, dia bagus tinggi dan juga acceleration dia tinggi lah guys. Oke. Dia memang mantap lah, sprint speed dia pun tinggi guys. Oke, full shoot powerful. Apalagi korang mau daripada left mid wonderkid daripada Barcelona nih guys. Oke, semua dia ada guys. Kekurangan dia di sini hanya dia punya hanya dia punya physical saja. Dia ini kecil guys. Oke, tapi macam tadi tuh dengan badan yang kecil, balance dia yang tinggi membantu untuk dia limpas kalahkan si Walker lah guys. Oke. So ya guys, itu sih di video kali ini. Harap korang suka video ini dan boleh komen di bawah lah guys. Oke. Play apa yang seterusnya kalau korang mau aku review. Jadi guys, itu sih di video kali ini. Harap korang suka dan kalau korang baru di channel ini boleh subscribe dan juga like video ini kalau korang mau. Oke. Kita road to 3K subscriber guys. Oke, tolong boleh subscribe. Oke guys. Memang mantap guys. Nanti aku mau live. Oke, nanti kita live lah guys. Oke. Mungkin besok ataupun lusa aku tidak tahu, tapi aku mau live nanti kita santai saja, kita live santai. Oke, mungkin kita main Nexon, oke, ataupun Vivali Football. Mungkin aku akan main Nexon lah guys, kita live main FIFA Mobile Nexon lah guys. Jadi guys, itu saja di video kali ini, jumpa orang di video kali seterusnya. Stay safe, stay cool, stay awesome. This is your boy FX, sign out, peace. Everything.